Pemirsa, puluhan warga dan keluarga pasien mengamuk di area Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar saat hendak mengambil paksa jenazah keluarganya. Mereka menduga pihak rumah sakit akan menguburkan jenazah keluarganya dengan protokol COVID-19. Sementara pihak keluarga meyakini pasien meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Puluhan warga bersama keluarga pasien mengamuk di area Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Warga hendak mengambil paksa jenazah keluarganya yang meninggal usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Pihak keluarga tidak terima karena menduga pihak rumah sakit akan menguburkan pasien dengan protokol COVID-19. Beruntung keributan mereda setelah puluhan anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan dikerahkan ke lokasi. Sementara pihak rumah sakit mengaku menahan jenazah pasien karena hasil tes swab belum keluar. Hasilnya belum keluar, pasiennya kan sudah meninggal. Sehingga kemarin itu memang perlu menunggu hasil daripada pemeriksaan RT-PCR tersebut. Padahal ini kan sebetulnya kita tinggal menunggu hasil. Sebelumnya pasien menjalani tes swab karena hendak menjalani operasi. Namun sebelum hasilnya keluar, pasien meninggal dunia. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga setelah hasil tes swab dinyatakan negatif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.